Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bisa kan kita apa nih? Kayaknya ini. Iya, saya hormati, saya muliakan PKM Masjid Namira dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Kasman Lubis, lahir di Tafsir, kata orang tak pernah selesai. Saya bilang tahap awal penyelesaian karena sudah dibagi menjadi 5 kabupaten kota. Saya berada di Kabupaten Padang Lawas. Lahir pada tahun 1975 yang lewat. Dulu pernah kuliah di Mesir di jurusan hadis S1-S2. Tinggal saya di komplek Puri Zahara 1 di Simpang Melati. Simpang Melati ataupun Pajak Melati kata orang. Sudah berkeluarga, 1 orang istri, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Asam di gunung, ikan di laut, ketemu di mana? Ada bilang ketemu di Kuali, ada bilang ketemu di Pajak. Saya ketemu dengan istri ketika sama-sama menimba ilmu di lembah sungai di Mesir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan paling utama mari kita sama-sama bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi Rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kepadanya kita memohon, meminta dan bersandar. Karena sesungguhnya siapa yang bersandar kepada materi, materi akan habis. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada jabatan, kekuasaan akan berakhir. Bersandar kepada pohon, pohon akan tumbang. Bersandar kepada tembok, kita akan ngantuk. Iya kan? Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqamah, yang telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah di buku ini nabawiyah, menuju generasi Islami dengan keimanan yang hakiki. Beliau telepon saya katanya anak-anak muda. Ya, tapi saya yakin dan percaya ini semua yang hadir adalah anak muda. Ya, senang muda kan? Kenapa? Para ulama membagi manusia itu kepada 4. Yang pertama adalah namanya bayi, ya, lahir sampai kepada 2 tahun, ya, namanya sobi. Yang kedua adalah gulam sampai kepada dewasa. Yang ketiga adalah sindul buluh, umur dewasa ataupun pemuda, dari dewasa sampai umur 40 tahun. Namanya adalah pemuda. Bahasa Arabnya apa? Syabun, pemuda. 40 tahun ke atas sampai 50 tahun namanya sindul buluh,
umur kematangan seseorang matang, maka Nabi dan Rasul diutus umur berapa tahun? 40 tahun. Nabi 40 tahun 6 bulan 22 hari pada penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi 40 tahun 3 bulan 21 hari. Maka seluruh Nabi diangkat Allah rata-rata umur 40 tahun ke atas. 50 tahun ke atas namanya apa? Syekh, kakek-kakek atau ato, opu-opu. Kalau perempuan namanya apa? Nenek-nenek. Tapi kita ada nenek-nenek kan? Udah nenek-nenek. 51 tahun ke atas namanya nenek-nenek atau ato, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita cerita muda nih. Ya Bu ya, yang udah nenek-nenek cerita apa nih? Cerita muda. Di masa Umar bin Khattab menjadi apa? Amirul Mukminin. Awak cerita dulu kan? Yang pertama siapa? Rasulullah. Yang kedua adalah khalifah. Apa arti khalifah definisi dalam bahasa Arab? Kalau secara bahasanya apa itu? Datang setelah itu, bergantian. Makanya Abu Bakar namanya khalifah. Datang setelah Nabi, memimpin setelah Nabi. Umar apa? Khalifah. Ya, berdatang setelah Nabi. Abu Bakar khalifah, khalifah ya kan? Utsman khalifah, khalifah, khalifah tiga. Maka semenjak Umar bin Khattab dibuat namanya apa? Amirul Mukminin. Kenapa susah kita mengucapkannya kalau sampai sekarang berapa khalifah setelah Nabi ya kan? Khalifah, khalifah, khalifah dibuat. Maka dibuat namanya apa? Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia mengumpulkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata khalifah Umar. Ya, Amirul Umar. Tatamanna. Berobsesilah kalian. Mimpilah kalian. Ya. Bercita-citalah kalian, kata Umar bin Khattab. Tamanna. Ada sahabat bermimpi. Berangan-angan, bercita-cita. Saya angan-angan saya, cita-cita saya, katanya kepada Umar bin Khattab. Kalau bisa rumah ini penuh dengan emas. Biar apa, kata Umar? Kalau penuh emas, saya jual duit emasnya. Ya, ada yang butuh da'i, ada yang butuh orang fakir miskin, saya berikan infak. Ada yang bermimpi. Kalau saya mimpi, saya khalifah Umar, katanya. Kalau bisa bukan emas gedung ini penuh, tapi dengan duit. Sama. Kalau saya punya duit banyak, katanya, saya mudah berinfak, mudah bersedekah, ya, mudah memberi. Jadi para sahabat, bapak ibu, mimpinya sama. Jadi apa tadi? Orang kaya mandiri. Tapi kemana, kata Umar? Mimpi lagi. Berobsesi lagi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata para sahabat, itulah mimpi kami wahai Umar, wahai khalifah. Itulah mimpi kami. Obsesi kami apa? Kaya sehingga bisa berbagi. Kaya sehingga bisa apa? Memberi, ya. Sama mimpinya semua. Saya mimpi saya, kata Umar bin Khattab, rumah ini penuh dengan para generasi, para pemuda seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti para pemuda-pemuda yang lain. Apa kata Bung Karno? Berikan kepada saya 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, dilantik menjadi nabi dan rasul umur berapa tahun tadi? 40 tahun. Sinnun nadat, umur kematangan seseorang. Abu Bakar masuk Islam berapa tahun? Umur 38 tahun, masih muda. Umar bin
Fadlan masuk Islam berapa tahun? 27 tahun masih muda. Usman masuk Islam berapa tahun? 25 tahun. Ali bin Abu Thalib masuk Islam berapa tahun? Tentang kira-kira 10 tahun. Masih anak-anak. Seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir seluruhnya masuk Islam pada umur belia, masih muda. Maka mereka mengguncangkan dunia. Maka mereka bisa apa? Mengalahkan bangsa Persia, bangsa Romawi. Kenapa? Karena kekuatan saat itu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus. Ada dua kekuatan di dunia. Super power saat itu adalah yang pertama Persia Iran hari ini. Yang kedua adalah kekuatan Romawi. Bapak Ibu, Nabilah Islamlah, kekuatan Islamlah Bapak Ibu yang menumbangkan dua kekuatan ini. Maka Bapak Ibu hari ini juga ya, ketika Amerika menjadi super power di dunia ini, siapakah yang ditakutkan oleh Amerika Bapak Ibu? Kecuali kekuatan Islam. Maka kekuatan Islam di mana-mana dihempang. Kekuatan Islam Bapak Ibu hari ini kita lihat dimarginalkan karena Barat, Amerika sekutunya, baik itu Rusia, yang ditakuti mereka adalah kekuatan Islam. Jangan sampai kekuatan Islam muncul. Dan kekuatan Islam itu kata pepatah orang Arab, laisal fata fata fil bilad walakinnal fata man qala anada. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan dulu ayahku, dulu atokku, iya kan? Dulu nenekku. Dulu siapa lagi? Dulu. Tapi pemuda yang menyamakan pemuda itu adalah yang mengatakan inilah aku. Inilah siapa? Inilah saya, inilah aku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemuan pemuda ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Dr. Cordoi mengatakan pemuda itu ibarat matahari di siang hari. Tahu nggak matahari? Di mana matahari? Panas siang hari. Begitulah pemuda Bapak Ibu. Nafsu syahwatnya bergejolak. Itulah kondisi pemuda. Tapi ketika kekuatannya dikerahkan untuk kebenaran, untuk kebaikan, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat Umar belum masuk Islam Bapak Ibu, para sahabat takut sholat, takut menunjukkan keislamannya. Tidak ada yang berani sholat di Ka'bah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Umar bin Khattab berubah dan mengucapkan dua kalimat syahadah, apa yang terjadi? Perubahan yang sangat dahsyat. Yang tadinya Umar bin Khattab merupakan preman yang luar biasa, yang tadinya Umar bin Khattab peminum, pemabuk yang luar biasa, bahkan membunuh, tapi ketika dia masuk Islam Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat terhadap umat Islam, terhadap Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah bin Abi Thalib masuk Islam, para sahabat baru berani sholat di Ka'bah. Para sahabat Bapak Ibu baru berani menunjukkan keislamannya ke publik. Artinya apa? Peranan pemuda, tanggung jawab pemuda merupakan peranan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk membangun bangsa, untuk membangun negara, untuk membangun agama ini.
melihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tadi Umar bin Khattab mimpinya tadi apa? Saya punya mimpi katanya. Saya punya obsesi. Kalau ada pemuda seperti Abu Ubaidah yang Maula Hudzaifah, ya, seperti Abu Ubaidah Maula Ibnu Hudzaifah, Abu Musa Al-Ash'ari, Mus'ab bin Umair. Niscaya inilah Bapak Ibu mimpinya Umar bin Khattab. Inilah mimpinya pemimpin Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu, apa sih rahasianya? Kenapa begitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merubah tatanan dunia yang kurun waktunya tidak terlalu jauh lama? Cuma berapa tahun? Cuma 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah mindset para pemuda, merubah mindset kaum muslimin yang tadinya Arab adalah tertinggal, enggak terkenal. Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Madinah yang dulunya namanya Yastrib, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan berubah dan membuat tatanan baru untuk umat Islam, syarat yang pertama adalah sesuai dengan apa yang Allah ucapkan dalam surah Luqman, wa in qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika kami sampaikan kepada Luqman, Luqman ada yang mengatakan seorang nabi tapi bukan rasul, dan ada yang mengatakan Luqman adalah seorang yang soleh yang baik tapi Allah abadikan nama dalam Al-Qur'an. Wa qala Luqman ibnihi, ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya wahai anak-anakku. Ini ungkapan siapa? Luqman. Ya bunayya, dalam bahasa Arab Bapak Ibu, panggilan ya bunayya merupakan panggilan yang luar biasa kasih sayang. Bahasa Arab anak itu apa? Ibnunya. Kalau anakku apa? Ibni, anakku. Kenapa Luqman bukan mengatakan ya ibni? Ketika diungkapkan Luqman ya bunayya, ada panggilan yang luar biasa, panggilan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Berarti bapak-bapak yang sudah punya anak, panggillah anak dengan panggilan kasih sayang. Seperti halnya siapa? Luqman. Begitu juga Nabi Ibrahim AS, ya bunayya, kepada siapa? Ismail. Fandur mada taro, coba perhatikan bagaimana pendapatmu tadi malam, aku bermimpi katanya. Mimpi? Ismail, ya, kata Ibrahim. Fandur mada. Maka pesan yang pertama yang kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu adalah la tusyrik billah, jangan serikatkan Allah. Apa lu? Jangan serikatkan Allah. Bagaimana menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika apa? Ketika kita membuat tandingan-tandingan Tuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala namanya di dalam menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendahulukan hawa nafsu kita, berarti apa? Kita menyedekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, pesan pertama adalah pesan akidah, pesan tauhid yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah inna syirka
darul mulkun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar yang dahsyat. Maka sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, pesan Luqman kepada anaknya dan kepada kita semuanya tentunya adalah pesan akidah, pesan tauhid, ya, pesan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menata keimanan para sahabat di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun menata iman, menata akidah, menata tauhid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah. Maka enggak ada yang turun syariat kecuali hanya syariat apa? Tauhid, akidah, iman dan juga hanya perintah salat. Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat anak-anak muda kita lihat para generasi-generasi kita, bukan saja anak-anak muda kita, bahkan orang tua Bapak Ibu, ngapain? Sudah, ya, berubah mindsetnya, sudah berubah keyakinannya, mendatangi siapa? Mendatangi paranormal, mendatangi orang pintar. Dulu namanya apa itu, Pak? Nah, itu punya kan, Pak? Maka sekarang dibuat namanya apa? Dipoles namanya. Diperindah bahasanya. Dibuatlah paranormal. Dibuat orang pintar. Biar apa? Pintar yakin. Kalau dibuat dukun namanya, orang kayak yakin, ya kan? Kenapa dukun itu identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan, kotoran dan sebagainya? Maka dipoles bahasanya Bapak Ibu, dibuatlah bahasa paranormal, digantikan dengan orang pintar. Maka apa yang terjadi? Orang ketika punya masalah bukan mendatangi Allah, tapi mendatangi paranormal, datang kepada orang pintar. Katanya sallallahu alaihi wasallam karena siapa? Yang mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, tidak diterima oleh Allah sholatnya, ibadahnya berapa kali? 40 hari. Hadisnya tadi 50 hari. Ustaz, Allah cuma nanya aja nyata, datangi akhirnya. Saya akan mogok makan, tidak akan makan. Biar saya
saya mati, kata ibunya. Apa kata Musa, bapak ibu? Sekiranya ada nyawas itu kayak ibu dan semuanya mak wafat karena mau makan, tidak akan keluar dari agama yang dibawa ini. Begitu apa? Ketegaran, keyakinan Musa dimulai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditentang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman, dengan tauhid. Maka bapak ibu, yang pertama ya syarat generasi yang kami balas perbaiki akidah, luruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah hayyun la yamut, Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Allah hayyun la yamut. Maka tadi bapak ibu dari awal saya sampaikan, siapa yang bersandar kepada materi-materi akan habis, bersandar kepada orang-orang akan mati, bersandar kepada jabatan kekuasaan akan berakhir. 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Ada tuh yang minta juga tuh, bawa-bawa anak gue. Padahal undang-undangnya perlu tahu. Ya, percaya. Dan tuh ada yang minta juga tuh, ya. Tahu itu tidak. Padahal regulasinya, undang-undangnya, sudah menjadi dulu, ya. Maksimal, itu jadi. Apa lagi, kan? Dan seorang ibu yang menggunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akidah, ya. Kalau akidah kita sudah mantap, ya, iman kita sudah kuat, insya Allah ujian apapun, angin apapun yang menerpa kita, insya Allah akan siap menghadapi. Tapi kalau iman kita bapak ibu, iman anak-anak muda kita, para generasi kita ini bakal berubah, maka apa yang disampaikan Nabi SAW, paginya dia beriman, sore sudah kafir, sore dia beriman, paginya sudah kafir. Hari ini bapak ibu, betapa banyak orang yang mudah menjual agamanya. Betapa mudah hari ini anak-anak muda kita, orang Islam menjual agamanya, menjual keyakinannya, bahkan dengan yang sangat murah materi bapak ini. Kenapa? Karena imannya, karena keyakinannya, karena akidahnya lemah, maka dia juallah akidahnya. Tahun 2005, ya, saya orang mahasiswa, kalau 2005. Ramadan, safari ke Ramadan. Ya. Kami jumpai lah namanya kepala desa. Teman, saya tanya, Pak, agama apa? Daerah-daerah Sinabung yang sudah sudah direlokasi kampungnya. Dia bilang, dulu saya ya kosong. Kosong maksudnya apa? Tidak Islam, tidak ada punya agama. Tahun 90-an datang kata yang dari ayah itu, aku masuk Islam. Oh. Tahun 2000-an datang misionaris katanya, aku masuk Kristen. Nah, sekarang tak lagi kosong Ustaz. Syukur-syukur lalu saya datang kemari bawa mahasiswa. Mudah-mudahan aku masuk Islam. Tapi kau, begitulah rapuhnya akidah, ya, masyarakat kita umat kita. Ini tugas kita semua. Ini siapa? Tanggung jawab kita semua. Ini kewajiban kita semua
43. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassaliha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ingatlah ketika Ibrahim dan Yaqub berpesan kepada anak-anaknya. Ketika mereka mau meninggal, ketika mereka dipanggil oleh akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa mereka bilang? Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku. Kenapa? Ibrahim, Yaqub manggil anak-anak keturunan. Apa mereka bilang? Kalau bapak tiada, kalau bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di, kalian akan menyembah apa? Kalian akan menyembah apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Mereka jawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim. Artinya apa Bapak Ibu? Begitulah orang tua yang sayang, yang cinta kepada anak-anaknya. Harus dipastikan anak keturunan kita adalah orang-orang yang menyembah Allah, adalah orang-orang yang apa? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai anak keturunan kita Bapak Ibu jadi apa? Siapa tidak menyembah Allah, pada hari kiamat ada dua orang, bapak dan ibu ataupun istrinya dibonis oleh Allah masuk surga. Tapi anaknya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa komplainnya? Ya Allah, aku tak rindu kalau orang tua aku masuk surga. Kalau aku masuk neraka, kata anak ini. Memang ayah ibuku adalah orang yang majus beribadah. Ibuku nutup aurat. Ayahku rajin puasa. Ibuku rajin puasa, rajin bersedekah berinfak. Tapi orang tua kita tak anaknya tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan apa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka begini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang tua yang tak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut masuk surga gara-gara komplim anaknya. Hal ini Bapak Ibu, betapa banyak orang tua akan sayang sama anaknya. Orang tua mengatakan sayang kita sama anaknya. Tapi yang terjadi apa? Anak dibiarkan. Anak diberikan fasilitas untuk bermaksiat. Keterangan untuk berdia dengan pacarnya, dengan orang lain yang bukan mahramnya. Tentunya ini adalah perbuatan yang haram yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus memastikan anak keturunan kita adalah orang-orang adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menetapkan ibadah kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suaranya lebih kuat suara bukan seperti penawar awal itu kan sampai di sini. Ya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda kita, ya insya Allah lanjutkan dengan waktu. Ya, mohon maaf. Bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.